Pelajaran utama yang saya dapat dari Advanced Tactics dari Atomic Habits ini yang utama adalah chapter 19. Gimana rata-rata orang ya udah keburu nyerah pada saat ngejalanin sesuatu, mau itu fitness untuk mendapatkan body goal kamu, mau itu ide bisnis. Karena zaman sekarang tuh banyak banget hiburan, mau dari HP, dari TV, dari shopping mall, dari segala macam makanan. Oke, kamu buka HP aja, ada Facebook, ada Instagram, ada gaming. Ada segala macam, ada berita, berita Indonesia, berita luar negeri, berita dalam kota, berita luar kota. Jadi masalah utama orang zaman sekarang, yaitu mereka gampang bosenan. Di sini makanya dibilang, kebalikan dari kesuksesan itu bukan kegagalan, tapi adalah kebosenan atau rasa bosen. Sering banget saya lihat, ada orang pengen fitness, pengen hidup lebih sehat, badan lebih bagus. Mereka jalanin nge-gym, fitness, makan sehat selama sebulan. Setelah itu mereka nyerah, oke? Okay? Ini seperti saya bilang, ini nggak bagus buat mental. Mereka ngerasa gagal karena mereka udah nyobain dan ternyata nggak berhasil. Di sini dibahas juga gimana atlet yang sukses itu sebenarnya atlet yang bisa ngejalanin aktivitas yang sebenarnya udah ngebosenin. Mereka jalanin sampai udah 10 tahun lebih gitu ya, sampai tahunan, tapi tetap mereka jalanin. Di sini ada cerita juga gimana seorang stand-up comedian ini, dia sukses dan menjadi terkenal 14 tahun kemudian. Dan dia rajin selama 14 tahun ini jalanin untuk menjadi seorang stand-up comedian. Ini benar banget, kalau kamu lihat semua orang yang sukses dalam bidang apapun ya, mereka sudah menekuni bidang itu sampai bertahun-tahun. Mereka udah gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, akhirnya berhasil. Oke, jadi ini kuncinya. Kalau kita ngerasa bosen, itu wajar, kita tetap jalanin. Dan ini pelajaran dari chapter 18, semua orang tuh punya genetik yang berbeda. Gimana di sini ada cerita kalau Michael Phelps itu dan bagian atasnya panjang tapi kakinya pendek, oke? Dan ada pelari namanya El Guraj, nggak salah, dia kakinya panjang, badannya pendek, padahal tinggi badannya sama. Dan kalau Michael Phelps disuruh lari, kemungkinan besar dia nggak bisa menang. Dan sama dengan El Guraj ini, kalau dia disuruh berenang, kemungkinan dia nggak bisa menang juga karena badannya nggak mendukung. Dan ini sama, bukan cuma faktor fisik doang, ada faktor genetik ya, dimana ada sebagian orang extrovert, ada yang introvert, ada orang yang gampang bergaul, ada yang susah bergaul, dan ada orang tuh beda-beda. Jadi kamu harus bisa cari misalnya profesi, bisnis, usaha yang sesuai dengan kemampuan kamu, dengan genetik kamu. Oke, jadi kamu ada kemungkinan bisa lebih sukses dalam bidang tersebut. Sama dengan fitness juga, kita jangan paksain diri kita misalnya untuk lari di treadmill, di gym, kalau emang kita gak suka. Kalau emangnya kamu suka misalnya main bulu tangkis, main basket, kamu jalanin olahraga itu. Kenapa? Karena itu lebih menyenangkan dan lebih gampang kamu jalanin dibanding misalnya maksain diri kamu sendiri untuk lari di treadmill gitu. Sama dengan weight training juga, kamu bisa latihan misalnya crossfit, bisa latihan powerlifting, bisa latihan calisthenic. Jadi kamu jalanin yang sesuai dengan kesukaan kamu. Dan di sini dibahas juga gimana cara untuk mendapatkan passion atau misalnya profesi atau usaha yang cocok buat kamu. Di sini dibilang kamu harus cari sebuah aktivitas yang menurut kamu menyenangkan tapi belum tentu untuk orang lain. Dan tips berikutnya, kegiatan apa yang bikin kamu sampai lupa waktu? Jadi kalau kamu ngelakuin hal tersebut, kamu sampai berjam-jam, gak ngerasa bosen, sampai lupa waktu. Oke? Dan berikutnya, di mana kamu bisa mendapatkan imbalan yang lebih banyak? Ini seperti penulisnya James Clear bilang, pada saat dia mulai menulis artikel, dia dapat banyak subscriber. Jadi kesimpulannya, dia tahu, oh ternyata ini adalah sesuatu yang saya dapat imbalan dengan lebih cepat dibanding orang lain misalnya. Berikutnya, apa yang terasa lebih natural atau lebih alami untuk diri kita? Di sini saran saya, kamu harus coba pikirin apa yang bakal kamu jalanin, ya, walaupun nggak dibayar. Kalau kamu bisa ngejalanin sesuatu tanpa dibayar, misalnya itu fitness atau apapun, kesimpulannya kemungkinan besar kamu bisa menggunakan aktivitas tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Kalau kamu misalnya suka ngegambar, mungkin kamu harus jadi seorang artis. Kalau kamu suka nyanyi, mungkin kamu harus jadi seorang penyanyi. Dan bukan artinya mudah, tapi kemungkinan besar kamu bisa lebih sukses ngejalanin hal tersebut dibanding misalnya orang yang ngejalanin suatu kerjaan tapi mereka nggak suka. Dan di sini chapter 20 dibahas ada sisi buruk dari sebuah kebiasaan juga. Jadi misalnya kita mulai nge-gym ya, setelah itu mungkin bulan pertama susah, setelah menjadi kebiasaan jadi gampang ngejalanin olahraga ini. Tapi masalahnya di sini, setelah suatu aktivitas jadi kebiasaan seperti nge-gym, itu sering banget kita jalanin tapi tanpa menantang diri kita. Contohnya,
Ini dari pengalaman saya sendiri. Selama 2 tahun dulu saya pernah bench press di 90 kilo, itu nggak pernah naik-naik bebannya karena saya ngerasa nyaman. Itu zona nyaman saya atau comfort zone saya, 90 kilo. Dan saya nggak pernah maksain diri saya untuk bisa angkat lebih tinggi. Nah, di sini makanya penting banget untuk kita bisa menantang diri kita, mau apapun itu ya, walaupun sudah menjadi kebiasaan. Dan saya ingat suatu hari saya jalanin namanya strength training, dan dalam waktu 3 bulan saya bisa bench press dari 90 ke 120 kilo. Jadi kesimpulannya, walaupun kamu udah ngejalanin suatu kebiasaan sehat, ada kemungkinan kamu bisa bikin kebiasaan sehat itu lebih sehat, atau misalnya kebiasaan apapun untuk bisa menjadi lebih baik. Intinya di sini kita harus selalu menantang diri kita sendiri, walaupun kegiatan apapun itu sudah menjadi kebiasaan. Oke deh, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Semoga tips ini bantu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan juga lonceng supaya nggak ketinggalan untuk tips dan video-video lainnya. Terima kasih.